Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Sidul Penggal Kreatif. Kali ini saya akan memperbaiki kabin L300 yang sudah hancur lebur dan sudah terpakai dan sudah dibuang sama pemiliknya. Dan Sidul Penggal Kreatif akan merubah kabin ini menjadi baru lagi. Bagaimana prosesnya, kita saksikan saja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke guys, kita akan menuju kebun yang ada kabinnya nih, yang sudah terbuang, sudah tidak terpakai sama pemiliknya. Kita akan garap ini kabin semaksimal mungkin. Kabin ini sudah hancur, teman-teman ya. Sudah tidak terbentuk. Parah pokoknya. Ini jadi apa nih nanti ya? Oke lah, kita akan memperbaiki kabin ini semaksimal mungkin. The doorways open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these things and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over. So I stand up tall, ready to face it all again. Kita gotong dulu kabin kepala L300 ini ke bengkel ya, untuk diperbaiki. Bagaimana proses perbaikannya, kita saksikan pada video selanjutnya.